sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Prabowo. Baik, terima kasih. Yang terhormat pengurus DPP Partai Gerakan Indonesia Raya, yang kami hormati Ketua DPP Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cilacap dan seluruh jajarannya, yang kami hormati anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPR.
dan undangan yang tidak bisa
perlu kami laporkan kepada DPD bahwa program-program yang sudah dilaksanakan oleh DPC yaitu adalah terutama untuk menciptakan soliditas kepengurusan struktural, pembenahan struktural dari tingkatan DPC, PAC maupun ranting. Bahkan kami sudah siap-siap untuk melaksanakan pembentukan di anak ranting di masing-masing kelurahan. Kemudian sayap-sayap partai juga tetap kita pertahankan dan kita benahi lagi, terutama sayap-sayap partai yang belum aktif akan kita rolling untuk penyegaran. Kemudian KTA-isasi tetap harus kita utamakan. Sampai saat ini kita tetap melaksanakan pembuatan KTA, kartu tanda anggota Partai Gerindra. Kemudian Pilgub. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pilihan gubernur. Tentu saja tidak asing lagi sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh DPP Partai Gerindra, kita mendukung Pak Sudirman Said dengan Ibu Ida Fauzia. Fauzia nomor urut. Kebetulan ke pilihan gubernurnya kita nomor 2. Nomor partainya nomor. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa selain kita di Cilacap ini ada 6 partai pengusung dan pendukung, yang antaranya adalah Gerindra, PAN, PKS, PKB, ditambah teman-teman dari P3-nya Jarmari, ditambah lagi teman-teman dari PBB, sehingga ada 6 partai yang pengusung dan bergabung dengan kita. Untuk itu tugas kita adalah selaku struktural tentu saja harus memenangkan pasangan nomor 2 untuk Bapak Sudirman dan Ida Fauzia. Kemudian sedikit masalah pilihan gubernur, bahwa notabene di akhir kita bahwa calon gubernur yang kita usung di wilayah Kabupaten Cilacap. Dan ini terbukti karena beliau adalah tidak punya slogan orang manusia orang manusia. Jadi kita tidak perlu slogan orang manusia orang manusia. Yang penting adalah bukti nyata bahwa insya Allah beliau berdua akan mampu menjalankan pilihan rakyat, menjalankan aspirasi rakyat dengan tidak manusia dan tidak manusia. Kemudian selanjutnya adalah tugas kita untuk mensukseskan. Yang terakhir adalah pilihan yang strategis dan pilihan presiden. Gerindra Cilacap sudah membuka pendaftaran beberapa bulan yang lalu dan alhamdulillah kita mendapatkan calon-calon dari Partai Gerindra yang sangat potensi. Sebab kami memang memilih potensi potensi yang ada harus lebih besar daripada yang sudah. Dan alhamdulillah ini sudah terjadi, sudah kita ke 50 untuk maju di legislatif. Walaupun nanti akan melalui seleksi ketat lagi, tetapi kami juga tetap berharap potensi-potensi yang ada tetap kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan bacalek-bacalek ini bisa berkoordinasi dengan teman-teman struktural yang ada, baik PAC, DPC maupun ranting yang ada di wilayah masing-masing. Tim struktural harus netral, tidak boleh jadi timnya caleg. Struktural itu harus jadi timnya Gerindra. Jadi siapapun calegnya harus diurusi dan dilayani dengan baik. Siap? Dan ini sudah saya informasikan bolak-balik di setiap ada rakor dengan DPC PAC. Kemudian caleg bacal-bacal yang kita undang melalui perwakilan pada malam hari pada siang hari ini, saya harapkan nanti ikut bergabung dengan dalam sidang-sidang komisi. Karena apa? Di sidang komisi ini nanti panjenengan kita mintai aspirasi masukannya demi kejayaan Partai Gerindra Kabupaten Cilacap khususnya. Dan
Gerindra secara nasional pada umumnya. Kemudian yang terakhir adalah Pilpres. Pilpres bersamaan waktunya dengan pilihan legislatif. Tentu saja merupakan harga mati sesuai dengan komitmen kita. Seluruh nasional Partai Gerindra mendukung dan mengusung serta mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau dulu 2014 kita masih bodoh nggih, sehingga calon kita belum berhasil. Tetapi perjalanan ke depan yang mana kita sudah makin pintar, kita makin tidak bisa diakali lagi. Makanya kesempatan yang utama adalah pilihan presiden, kita harus bisa mensukseskan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah merupakan harga mati kita. Bapak Presiden harus dari Partai Gerindra, yaitu tidak lain adalah Bapak Haji Prabowo Subianto. Saya kira ini yang bisa kami laporkan kepada teman-teman dari DPP dan DPD, ulasan sekilas. Setelah itu nanti acara siang hari ini dimulai dengan sidang komisi dulu, kemudian setelah itu baru nanti ada paparan-paparan dari Bapak Ketua kita, Bapak Haji Abdul Wahid, yang beliau sedang meluncur ke wilayah Cilacap. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Prabowo. Sudirman Ida. Terima kasih. Salam saya. Para pimpinan PAC di seluruh Cilacap yang melalui kalian di Medan, di wilayah sangat berat, daerah-daerah jauh, daerah-daerah yang sangat-sangat jauh untuk bisa mencapai tempat ini, rela berkorban untuk tetap hadir dan pertemuan mereka satu. Pilihan selanjutnya sebagai kawan-kawan saya, kawan-kawan Laskar, serta kader dan tidak bisa disebut satu persatu. Saya di sini tidak akan lama dan sambutan dalam mewakili Bapak Haji Abdul Wahid selaku Ketua DPD, yang rencananya nanti akan hadir sekitar jam 11 untuk memberikan arahan politik, arahan kebijakan DPD dalam rangka capres yang dilaksanakan pada hari ini. Hal yang ditekankan dalam rangkaian pada hari ini adalah yang pertama, memberikan sebuah ruang di mana antara DPC Partai Gerindra Kabupaten Cilacap, PAC-PAC se-Kabupaten Cilacap, serta saya partai di Kabupaten Cilacap untuk bisa menyamakan persepsi. Intinya di sini kita melakukan adalah menyamakan persepsi dulu. Apa yang menjadi tugas dari DPC, apa yang menjadi tugas dari PAC, dan apa yang menjadi tugas dari saya partai. Tugas-tugas semua, tugas-tugas untuk bisa memenuhi target suara pemenangan yang akan dilaksanakan dalam dua periode pemilihan. Yang pertama 2014 ini adalah itu, dan itu yang kedua adalah pada tahun 2019 di mana di situ ada progres ada pilihan. Nanti seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala DPC, masing-masing akan menjadi bagian dari tiga komisi, yang pertama komisi organisasi, di mana itu akan dipimpin oleh ketua-ketua PAC, lalu komisi politik diikuti oleh sekretaris PAC, dan yang ketiga komisi pembiayaan diikuti oleh bendahara PAC. Jadi kami harapkan bahwa nanti peserta yang masuk dalam komisi-komisi tersebut bisa betul-betul memahami, dan kalau memang tidak sesuai dengan surat keputusan PAC, bisa dikonsultasikan dulu sebaiknya masuk dalam komisi.
Cilacap memiliki populasi 2.242.107 jiwa. Artinya bahwa dalam konsentrasi politik, baik pilgub maupun pilpres dan pilek, nanti Cilacap akan memberikan andil yang cukup besar. Bisa menang kalau di Cilacap menang, bisa jadi kalah kalau di Cilacap kalah. Dengan selisih dan berselingkat 8 juta. Artinya, kalau di Cilacap tidak bisa menang dua, insya Allah sudah nanti tersebut atau dalam pemilihan gubernur di depan itu akan sangat kurang. Seperti disampaikan tadi bahwa dan Cilacap luas wilayah yang sangat-sangat luas dengan bintang malam di Cilacap Barat dan timur yang begitu berbeda, sehingga jarak satu kecamatan ujung barat dan ujung timur itu begitu jauhnya dalam proses itu bisa ke ujung barat dan ujung timur yang sepanjang potensi lain. Itu sebenarnya yang sangat baik. Artinya partai dalam rakernas ini, dalam rakernas ini harus mampu betul untuk menentukan strategi di mana kekuasaan wilayah yang terkuas dengan jumlah kecamatan yang berkembang dengan bisa berusaha 9 dan juga 14. Artinya bahwa masing-masing karakter per desa atau perkuran sekabupaten Cilacap itu rata-rata hampir 10 pemilih, 8.000 pemilih. Terus saya melihat sekarang, sempat saya sekatkan diri bahwa pemilihan Bapak Suyarto adalah para jajaran
anggota komisi A yang pertama adalah ketua DPC tidak memiliki